ya. Assalamualaikum, Nadato. Sorry tadi ngerumpung di Jawa, rupanya Nadato. Siap saya. Ya, jadi kita ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin ya untuk Nahdlatul. Ya, selamat Hari Raya juga buat rakan kita berdua di sana ya, dari Iskandar dan juga Nur Hayatul. Ya, sehat ya? Alhamdulillah, saya sehat sejak pagi ini. Alhamdulillah. Jadi masuk hari raya keempat di daerah Temburong ya, sebelum kita mengetahui apakah antara pengisian, bagaimana keadaan di pagi ini, suasana di daerah Temburong? Kalau seawal pagi memang agak renggang sedikit, tapi kalau sudah ke tengah hari sekarang ataupun ke petang memang agak ramai, kita ya? Dapat lihatlah kemeriahan mereka yang berkunjung mengunjungi ya di hari raya ini. Dan untuk seterusnya kita serahkan kepada Nahdlatul untuk pengisian yang dibawakan dari daerah Temburong, silakan. Baik, terima kasih rakan kita dan Iskandar dan juga Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dipertemukan lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa juga dari daerah Temburong, kita akan kongsikan satu ucapan Hari Raya di sini yang kita terima ya, daripada penonton kita. Kita bacakan daripada Siti Rohana binti Salih dan suami Ampuan Zahiruddin bin Ampuan Haji Mohidin serta keluarga yang berada di Kampung Menengah, Bangar Temburong, dengan ucapan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin ditujukan buat Abang saya Sabtu bin Saleh serta isteri dan keluarga yang berada di Perumahan Kilang Terusan Sundar Lawas, Malaysia. Tangga Aisyah binti Husin dan anak-anak yang berada di Kampung Awat-Awat Sundar, Malaysia. Dang Amit binti Pulau dan sepupu-sepupu yang berada di Kampung Luagan, mohon maaf zahir dan batin kerana tidak dapat beraya bersama-sama ke sana pada tahun ini. Semoga ucapan ini akan dapat menjadi pengganti diri. Itu ucapan Hari Raya daripada Siti Rohana binti Saleh dan juga suami Ampuan Zahiruddin bin Ampuan Haji Muhyiddin serta keluarga di Kampung Menengah. Jadi kepada Auda yang mungkin ingin menyampaikan ucapan Hari Raya biskita melalui rancangan lintas langsung pagi dari daerah Temburong, biskita boleh menghantarkan ucapan raya biskita melalui aplikasi WhatsApp di nombor 7220032 ataupun melalui nombor 8689192, dan insyaAllah kami akan bacakan ucapan-ucapan Auda melalui lintas langsung dari daerah Temburong ya. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita, Siti Zawati, yang telah pun membuat tinjauan ataupun pendekatan baru-baru ini mengenai cucul raya. Kita saksikan bersama. Menjelangnya Hari Raya Aidilfitri, setiap umat Islam akan sibuk membuat persiapan untuk meraikannya. Rumah akan dibersih dan dihias secantiknya bagi menantikan kedatangan pengunjung. Dan selalunya apabila perayaan seumpama ini, ianya akan diterangi dengan cahaya lampu cucul. Selain daripada lampu cucul, pelita juga masih lagi digunakan pada masa ini bagi memeriahkan dan mendapatkan suasana keriangan Aidilfitri seperti yang dapat kita saksikan pada masa ini di kampung halaman. Tradisi memasang pelita dan lampu cucul sempena hari raya bukan sahaja menambahkan lagi seri kemeriahan sambutan Aidilfitri. Suasana kemeriahan malam hari raya dapat dirasakan apabila semangat golongan muda menghidupkan amalan tradisi warisan berzaman. Kita merasa berbangga terhadap semangat anak-anak muda pada masa ini yang tetap cekal mempertahankan tradisi memasang pelita walaupun di era kecanggihan teknologi masa kini.
perasaan bagi pengalaman ku lah. Kira setiap tahun balik kampung memang adalah perasaan macam iski lah, kira macam anak-anak riak lah. Kira akan menyambut ketibaan Aidilfitri ni, di mana kami akan berkumpul, menyalatkan silaturahim, kira di mana berbonding, kira macam membuat rancangan untuk menghias rumah, membersihkan rumah, halaman apa. Menggunakan pelita adalah salah satu tradisi bagi orang-orang Islam, terutamanya di tanah air Melayu lah biasanya. Selalu menggunakan pelita sebagai menunjukkan yang kami sedang menyambut hari raya lah. Kira akan menyambut kedatangannya lah. Biasanya setiap minggu lah, kira hari-hari minggu lah, kira macam mengambil untuk kesenangan pada setiap keluarga lah. Biasanya kami selalu membuatnya sama-sama sanak saudara lah. Kira macam kadang-kadang jiran pun ikut dia menolong apa, mengulurkan tangan. Biasanya macam paling bisa sebelum itulah, macam 3 hari lagi kan raya ataupun seminggu lagi, kira banyak lagi lah masa untuk macam indah berabot lah. Kira biasanya macam lepas sungkai apa, berbuka dalam sembahyang terawih apa, baru kita membuatlah kira bersama-sama lah keluarga apa, sanak saudara. Perbezaan di antara cucul dan pelita, biasanya kalau cucul lah, cucul ya lagi meriah macam berkelip-kelip macam warnanya, kira macam-macam bentuknya. Kalau pelita, ianya satu warna saya kira macam api lah, kira memakai minyak tanah apa. Tapi ianya kira klasik lah bagi untuk menyambut hari raya. Kalau macam bagi awak sendiri, biasanya? Indah semestinya di Pacak mana sajalah. Kira biasanya di Pacak di sesuatu khas tempatnya lah. Kira anda boleh je takut macam tempat pelawan. Ya. Kira takut menghalang lah. Cucul menggunakan karan. Sama ianya adalah gaya, satu gaya moden untuk menyambut tibaan Aidilfitri. Di mana pelita pula menggunakan minyak tanah dan juga adalah salah satu tanda, kira macam tanda tradisi lah untuk menyambut tibaan Aidilfitri. Oh, lagi meriah lah, kira ya adalah macam luas lagi lah halaman. Kalau menyambut di macam contohnya flat apa apartmen, memang susah lah menggunakan pelita. So diorang akan menggunakan cucul sebagai ganti. Selain memasang pelita, memasang lampu cucul kelip-kelip di kawasan rumah juga menjadi tren, terutama beberapa hari sebelum ketibaan Syawal. Ia juga akan mewujudkan suasana kemeriahan di malam raya. Lampu cucul kelip-kelip kini dikeluarkan dengan pelbagai corak dan bentuk seperti bintang, jala dan sebagainya. Menariknya, pemasangan pelita di kawasan kampung halaman mereka juga turut menjadi perhatian orang ramai yang mahu melihat sendiri keunikan dan tradisi yang dikekalkan mereka sekeluarga sempena kedatangan bulan Syawal. Selain usaha menghidupkan tradisi turun-temurun masyarakat terdahulu, penyalaan pelita ini turut menonjolkan kerjasama di samping mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Itu dia tadi pendekatan kita mengenai dengan cucul raya. Seperti lazimnya di negara Ketani, apabila tibanya perayaan seumpama ini akan diterangi dengan cucul-cucul yang berkilip-kilip berwarna-warni yang menandakan Ketani telah menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan juga dapat Ketani rasakan kemeriahan suasana di Hari Raya. Dan alhamdulillah pendekatan kita pada kali ini di salah sebuah halaman rumah di Kampung Blais dan Buda-Buda amat menarik perhatian kami untuk
untuk membuat pendekatan mengenai dengan cucul raya. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin.